Dengar kita. Selamat ibu saudara. Tak dengar. Tak dengar. Tak. Tak dengar. Dengar apa? Saya dengar. Tak dengar mana mah sebab tersekat-sekat. Gambar Mak Lima pun tak nampak. Tersekat-sekat. Ha? Muka mama tak nampak sangat. Tersekat macam tersekat-sekat muka tu. Tahun dulu kita belajar supaya dia dekat dalam kaitan. Itu tahun satu dah pernah belajar. Ah, Mak Lima saya pun nampak muka Mak Lima. Suara je. Suara tak okey. Siapa yang jelas dengar suara Wan Mas, suara bagus? Dia dengar. Alah, tak payahlah main kat cik. Okey, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mak Lima. Kita mulakan kelas kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Yeay. Pastikan sekeliling antum semua tak ada yang buka aurat eh. Tak ada yang siapa-siapa tak pakai tudung ke, adik-beradik ke siapa. Pastikan tak tak masuk dalam video eh. Okey. Macam biasa Mak Alima kita ada bagi kerja kan. Siapa buat kerja rumah itu? Okey. Saya dah lama buat sebelum Mak Alima bagi pun saya buat. Kita okey bagus. Okay, sekarang kita check sama-sama boleh? Boleh Mak Alima. Boleh eh? Sekejap Mak Alima buka. Mak Alima. Ya? Yeah? Okey. Yang ni betul tak? Yang ni kita belajar itu yang kena buat? Betul. Okey. Kita masih lagi dalam tajuk Asmaul Isyarah iaitu kata tunjuk. Okey. Sekarang Mak Lima nak jawab. Okey. Hal nombor okay, nombor satu. Hal tempat kosong kamarun. Hal apa? Hal apa? Saya boleh jawab. Hal Haza mana? Haza. Sungai. Haza mana juga? Sungai. Okey, yang nombor satu Haza. Haza samarun. Jawab ya. Naam. Naam, Haza samarun. Yang buka radio TV tu orang sebab itulah dia ceraikan pada dua tetap iaitu A dengan bunyi apa tu ada bunyi kan kalau mute tapi ada bunyi tu. Okey. Seterusnya yang ni pula. Naam tempat kosong samarun. Naam siapa dia? Haza samarun juga. Kenapa Haza? Sebab tak ada tambah kotor. Okay. Naam, Haza, Samarun. Okay, nombor dua. Hal kita Hal Haza, kita Haza juga. Okay. Yang mana pink ni pula? La.
Jawapan dia na'am. Hadihi misfaratun. Hadihi dia. Nombor empat. Hal. Na'am. Hal. 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 Hadha bittihun. Na'am. Hadha bittihun. Dua-dua hadha. Nombor lima. Hal. Hadihi sayyaratun. Hadihi. Sayyaratun. La. La. Hadha. Dawratun. Dawratun. Hadha. Dapat ma? Dapat. Dapat. Sebelumnya kita nak jawab pula soalan ke surat 23. Kita jawab sama-sama. Boleh? Boleh. Okay. Dan ni cakap dia suruh tulis sama ada zalika ataupun tilka. Zalika ni dengan tilka maksudnya itu. Atau tunjuk tapi bermaksud itu untuk jauh bil ba'id. Zalika ni untuk mufrad, mudzakkar. Tilka untuk mufrad, mu'annas. Kita akan guna dua ni dia, zalika ataupun tilka. Okey. Walimah, walimah. Minta maaf Walimah, tersalah ambil buku. Saya ingatkan buku imlak tadi, buku bahasa Arab. Tengok, terdapat imlak. Boleh buka? Tapi tak apa, Walimah dia tunjuk. Okey, semua ni kena tulis dalam buku masing-masing. Okey. Apa nak kerja? Okey. Yang pertama, hal tempat kosong qalamun. Ha, hal apa? Hal zalika ke tilka? Zalika. Malima. 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 Malimah kata buat muka surat 22 je Malimah yang aku teks tu. Ha, 22 tu kerja rumah yang kamu kena buat. Yang 23 ni kita buat sama-sama sekarang. Oh. Kita nak bincang sama-sama. Tolong tutup siapa yang ada gangguan bunyi. Okay. Malimah. Kalau tak ada gangguan tak tahu boleh buka suara tu. Okay, yang kedua. Hal tempat kosong mimsahatun. Apa dia? Zalika. 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 Tilka, tilka. Mimsahatun. Apa? Apa jawapannya? Tilka. 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 Hal tilka. Mimsahatun. Maimo, Maimo. Ya. Surah 23 tu adalah buku tulis ke buku teks? Tak, buku teks dia. Terus tulis jawapan kat bawah ni. Terus tulis. Okay. Ya. Kita baca sama-sama terus. Jimat masa. Okay, terus tulis jawapan. Saya buat macam buku tulis dah. Kita bincang terus je kat sini. Yang ada buku teks, terus tulis dalam buku teks. Maklumah, buku tulis bahasa Arab saya tertukar dengan buku imla sebab buku saya kat rumah orang. Saya tertengok macam buku bahasa Arab. Maklumah, minta maaf. Sekarang ni jawab kat tempat lain, nanti balik. Apa siapa dia? Hal mimsahatun. Apa dia siapa dia? Zalika. Zalika ke tilka?
Zalika untuk terbang. Muraka untuk muannas. Zalika. Nah, Zalika. Zalika. Ha, kau macam apa aku ni? Zalika. Faham ke tak ni? Ke mana? Tilka. Tilka. Okey, akan tu. Hari Tilka min sahanut. Naam. Tilka. Mak Iwan, ada yang bunyi bising. Tolong tutup siapa yang buat ada bunyi bising tu. Kalau rumah dia sunyi tak apa. Boleh buka. Kalau rumah dia ada gangguan bunyi, tutup eh. Okey. Seterusnya, hal tempat kosong kursinya. Hal haza. Hal haza. Hal haza, kita kan nak zalika atau tilka sahaja. Arahan dia, tuliskan zalika atau tilka. Kita nak yang lain. Zalika. Zalika. Hal zalika kursiyun. Naam, zalika kursiyun. Okay, itulah jawapannya kat buku tu. Okey, seterusnya. Hal tempat kosong. Hal ni. Eh, hal tilka. Hal tilka tu salah pula. Terajak. Tilka. 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 Hal. Allah, wujud dua bunyi. Terajak dah. Zalika ke tilka? Tilka, Zalika, Zalika, Zalika. Okey, kalau tengok sini, maka tiba ni dengar betul-betul. Kataan ni dia confuse sikit, keliru sikit. Dengar, beri perhatian betul-betul. Maklima, saya tak dengar suara Maklima. Tersuka-suka. Aku tu apa suara? Okey, siapa yang dengar tersekat buat ni? Buat macam ni. Dia dengar tersekat-sekat suara Maklima, buat good terbalik. Okey, siapa yang dengar jelas buat good. Macam ni. Oh, maksudnya ada yang jelas dan tak jelas. Yang tak jelas tolong cari earphone ke apa pakai. Saya tengah pakai memang. Saya nak mahu apa lagi. Mak Mama tak nak buat apa? Buat orang lain jelas. Okey. Tak apa, Wafah cuba ya. Cuba tangkap apa ya yang Mak Mama terangkan. Okey. Sekarang nak terangkan tentang makar tibun ni. Okey, makar tibun. Kalau tengok belakang ni, huruf ba. Tak ada tamar buka. Jadi mestilah kita anggap makar tibun ni muzakkar. Betul tak? Betul. Ini makar tibun ni sebenarnya dia adalah jamak. Jamak li ghairil aqil. Jamak untuk yang bukan manusia. Sebab apa? Makar tibun ni meja-meja. Meja bukan manusia kan? Ha, kalau satu meja, makar tabun. Jamak dia makar tibun. Bila jama' li ghairil 'aqil, al-jam'u li ghairil 'aqil, walaupun dia tak ada ta marbutah, tapi dia adalah mu'annas. Dia adalah mu'annas. Kita tak boleh cakap hal zalika, tak boleh. Kita boleh cakap hal tilka makatibun. Ha, sebab apa? Sebab makatibun ni jama' li ghairil 'aqil. Untuk maksudnya jamak ni banyak, bilangan yang banyak untuk yang bukan manusia. Meja kan bukan manusia. Ha, jadi bila bilangan yang banyak dan bukan untuk benda, kita kena guna muannas. Maklima, gambar Maklima semua orang pun tersekat-sekat. Apa? Bagus tu nama. Saya tak suka sangat pun. Saya suka-suka sikit je dan dua kali je. Ada. Semua gambar tersekat ni tengah melekat ni ha.
Okey, siapa yang tersekat? Dia dengar suara Mak Limah sekat-sekat, angkat tangan. Assalamualaikum, ya Allah. Ni semua tersekat. Lagu dekat Nadia sekat. Saya tak tersekat pun. Ana sekat. Aini sekat. Umar sekat. Mak Limah pun sekat. Saya tak tersekat langsung. Semua sekali sekat. Yelah, tak ada komputer ke? Ambil ada komputer. Eh, saya pekat, warna tersekat. Wafa ke? Haa. Wafa eh? Wafa, mungkin lain awak lagi pun. Orang lain, apa lagu yang tersekat? Angkat tangan. Yang tersangkut, angkat tangan. Ini tak. Tak, tak lancar langsung. Saya tak sekat. Cuma gambar dia, dia sekat. Betul, gambar dia, dia. Gambar dia dekat. Saya gambar semua sekat. Ha? Iya kah? Kalau nak tolonglah Wafa sebab orang lain Mak Limah dah guna internet sendiri dah ni. Okey. Tak apa Wafa cuba dengar ya setakat yang korang, boleh. Korang suruh mak korang buat pas internet dulu. Saya guna okay. Saya. Kita teruskan ya. Buat speed apa test. Okey. Banyak cantik. Okey, dah ada cukup-cukup. Okey. Jadi masa tiba ni muzakkar ke muannas macam kata tadi? Muzakkar lagi. Tak terang dah. Muannas. Ha, muzakkar ke muannas masa tiba? Adilkah? Muannas. Muannas. Okey, kenapa muannas? Terang balik kat mana? Kenapa masa tiba tu muannas? Siapa boleh terangkan? Ha. Sebab makatibun tu sebenarnya tak tahu dah nak terang sana. Dah tahu dah tapi tak tahu nak terang. Okey, Mak Limah terang sekali lagi ya. Kenapa makatibun jadi mu'annas sedangkan dia tak ada tamarbutoh? Okey, makatibun ni jadi mu'annas kerana dia al-jam'u. Dia perkataan jama' untuk banyak. Dan jama' dia jama' li-ghairil aqil. Jamak yang bukan untuk manusia. Bila perkataan ini jamak yang bukan untuk manusia, walaupun tak ada ta marbutah di belakang, dia dikira mu'annas. Sebab apa kita tengok eh? Makatibun maksudnya apa? Meja-meja. Banyak meja. Meja bukannya. Akil bukannya manusia, bukan berakal. Dia lirairul akil. Jadi bila meja-meja ni, kita kategorikan dia sebagai mu'annas. Sebab tu kita jawapannya kat sini, hal tilka makatibun. Kita kena guna tilka, tak boleh guna zalika. Fahim tu? Fahim. Mak Limah. Okey, seterusnya. Sebelah sini pula, yang mana sini? Naam. Ha, ni tilka juga lah sebab makatibu juga kan. Naam, tilka makatibu. Itulah jawapan terakhir. Okey, soalan terakhir. Hal tempat kosong saya. Tilka. Nak guna apa? Zalika ke tilka? Tilka. Zalika. Tilka. Zalika ke tilka? Zalika. Zalika dia sama macam atas. Tilka. Zalika. Kita kena guna tilka sebab ni pun jamak. Jamak kereta, jamak liwal akil juga. Jamak yang bukan manusia. Jadi dia adalah mu'annas walaupun ni tamaktuha bukan tamarbutah tapi dia dikira mu'annas sebab dia jamak liwairil akil. Jamak untuk yang bukan manusia.
Kereta bukan manusia kan? Jadi, hal tilka sayyaratun. Naam, tilka sayyaratun. Okay, fahim tu? Fahimna. Okay, tengok buku surat seterusnya. Al-Mu'jam. Kita ada Mu'jam situ. Al-Mu'jam. Kamus kita hari ni apa dia? Okay, kita baca sama-sama. Tajirul peniaga. Peniaga. Maka sibu meja. Meja. Mulut hidun. Orang lelaki yang haji. Ini dun murid lelaki. Suratun gembira. Gembira gambar. Gambar. Kalau sin, kalau itu dia sin wawrata, maksudnya surah-surah Quran tu. Tapi kalau gambar, kalau suratun surah. Kalau suratun maksudnya gambar. Itu satu huruf je. Kalau sin kat depan, jadi maksudnya surah yang dalam Quran tu. Wawrata. Kat depan jadi maksud dia gambar. Bertihon buah tembikai. Buah tembikai. Okey. Kita cuba pula tengok ayat berikutnya supaya antum biasa dengan ayat-ayat bahasa Arab. Okey. Yang ni dia mencabar sikit. Maklumah akan cuba ajar kakak yang boleh. Okey. Kawin jumlatan mufidatan fi daftarika sama fil misal. Okay. Bina ayat yang betul di dalam buku tulis. Sebagaimana contoh, dia sebut dalam buku tulis tapi tak apa, kita buat terus dekat buku teks ni, senang ada ruang kosong ni. Okey, dia bagi contoh. Al-misalu contoh, dia bagi gambar kereta. Ada gambar orang. Orang tu tunjuk, nampak jari dia tunjuk dekat kereta tu. Okey, contoh ayat kita boleh buat. Hadihi sayyaratun. Sebab apa hadihi? Sebab sayyaratun ni kan mu'annas. Hadihi sayyaratun. Okey, sekarang mu'alimah nak kita sama-sama buat. Gambar kedua. Dah sedia dah? Dah. Okey, semua pegang pensel. Okey. Gambar kedua ni enggak ada buku. Ni tak ada buku. Aku tulis dekat kertas kosong dulu, nanti balik salin. Okey. Saya kat rumah orang. Tulis ke? Saya kat rumah orang, tak ada kertas kosong. Alahai. Type dekat laptop tu. Buka Word, type dekat laptop. Kat laptop. Di mana ada laptop? Saya pakai handphone. Kau pakai buku. Carilah kertas mana-mana minta dengan orang tu. Walma guna buku tulis ke buku teks? Haa, buku tulis! Buku tulis ada kan nak pakai buku tulis. Okey, yang lain guna buku teks sahaja. Guna dekat tempat kosong ni je. Okey, tak perlu saling balik dalam buku tulis. Okey, tengok. Aku dah salah kat buku teks. Saya screenshot nanti kalau semua dah siap. Maklumah tak tulis kat sini. Maklumah sebut je. Okey dah kena tulis. Okey. Nak tulis macam mana Maklumah bagi contoh? Apa? Nak tulis macam mana nak lukis kali ke? Senang tu ni perasaan dia. Okey tak apa, tengok dulu. Okey, nombor satu. Ada berapa ni gambar baju. Ada berapa helai baju dalam gambar ni? Dua. Okey, kalau dua. Kalau sehelai baju kita panggil saubon. Kalau dua helai. Kena tambah apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Kalau dua kita tambah apa belakang dia? Siapa ingat? Apa maklumat? Kalau dua ni apa? Tambah apa belakang dia? Siapa ingat? Tak ingat dah? Hmm.
Kena tambah alif dengan alif dengan alif dengan kalau dua untuk bilangan dua tambah apa? Warima, saya punya suara Warima tergagap-gagap. Oh, tidak ada. Warima. Dan suara semua orang. Tak ada yang cakap pun, okey? Tak, tadi tergagap-gagap. Sekejap, Warima tunjukkan dekat ni. Yeay! Apa? Kenapa muka Wafa dah sekat Walima? Sebab internet Wafa. Muka tu sangkut sikit. Oh. Itulah Wafa deh. Oopsie. Okey, kita sambung balik. Okey, untuk soalan nombor satu ni, kalau sehelai baju kita panggil sabun. Sabun macam ni, boleh tunjuk. Wafa dah last meeting lah. Itu siapa Wafa? Okey. Walima pun lah. Walima lah, mana ada lah. Mana ada lah. Tadi nampak macam lah. Tak ada je. Walima, saya tak nampak presensing Walima. Kejap-kejap, Walima nak tunjuk yang lain. Sekejap eh. Macam mana nak buat? Dia sekejap kita nak balik. Ya Allah, bagi kita cepat. Online nak kena keluar. Ada lagi. Nampak tak? Nampak. Okey, kalau sabun maksudnya baju, sehelai baju. Macam mana kalau Mak Alimah nak buat, kita nak buat dua helai baju. Siapa tahu? Dia kena tambah apa? Kita tambah alif. Tambah dengan alif. Alif apa? Alif nun. Alif nun. Betul. Dia akan jadi macam mana? Sauban. Okey, ini maksud dua helai baju. Sauban. Sauban. Okey, faham? Faham, Walima. Jadi, sekarang ni dalam ni, dia nak dua helai baju, betul tak? Betul, jadi dia sauban. Okey, kalau sauban ni dua helai baju, boleh guna hal ini ke tak? Nak guna apa? Hazar ke hal ini ke apa? Okey, tengok balik yang kotak kita belajar awal-awal dulu. Okey, kita ni atas ni. Ha ni, kotak ni. Okey, bila dua musanna, musanna dua kita kena guna hazan atau hatan ni mana satu? Kita nak guna. Hazan ni. Hazan ni sebab kau sebab sabun tu kan muzakkar, tak ada samar buta. Kita kena ambil haza. Okey, jadi jawapan dia. Walima. Ya. Mana Walima? Haza ni sabun.
Saubani. Ni dia panggil. Jam 5 nak tulis. Alma, baju. Alma. Ya, ya. Hai. Baju dia apa, Alma? Tak dengar, Mama. Baju. Ha, baju kenapa? Apa tu? Senang. Baju. Itulah hasil kau tu, Alma. Conang gila, conang gila. Oma, Oma, aku tak tahu suara tak dengar kamu mana. Pak Siti, Oma. Bukan. Ya, tengah belajar sekarang, Oma. Ah, ya? Nombor dua, Oma. Yang nombor satu, Oma. Saya baru masuk balik, Oma. Oh, baru masuk. Okey. Japan dia, Oma. Ni japan dia. Hazani Taubani. Ini dua helai baju. Macam warna hijau ni ha. Hazani Taubani. Ini dua helai baju. Okey, dapat semua? Dapat. Kita guna hazani sebab baju tu dua. Bila dua kena guna hazani. Dia dua dan dia muzakkar. Kita kena guna hazani. Okey, kahitung. Fa'inah. Okey, sekarang kita teruskan soalan kedua. Terus tulis kat buku teks tau. Jawapan dia. Yang tak ada buku teks, saling kat kertas dulu. Ataupun mana-mana buku. Okey, dia ada buku dalam buku dah, Mak Limah. Okey, okey. Nombor satu jawapan dia, Hazani Taubani. Okey, tengok pula. Hazani. Nombor dua. Ni gambar apa ni? Motor. Okey, motor dalam bahasa Arab apa satu ingat? Kita belajar kan awal-awal hari tu kan? Kenderaan. Cuba buka tajuk kenderaan. Ah, saya okey tajuk kenderaan ni. Darrojatanariyatun. 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 Okey, ni mufrad. Sorry. Muzakkar. Mak Limah, saya tak pandai aja, saya tak ada buku teks. Oh, sekejap, mau tolong-tolong boleh. Okey, jawapan dia. Untuk ni nombor satu, tak ada nombor satu kan? Okey, untuk dua jawapan dia. Hadi. Alhamdulillah. Dah, Mak Limah. Dah lama, Mak Limah. Dah. Okey, dah. Dah, Mak Limah. Okey, kita teruskan ke nombor tiga. Soalan nombor tiga. Kamu kan kita dah lari.
Okey, soalan nombor 3. Ini apa ni? Terbedak. Doktor. Okey. Doktor ni ada berapa orang? Tiga orang. Muzakkar ke muannas? Doktor tu ada 3 orang. Okey, muzakkar ke muannas? Muzakkar ke muannas? Muzakkar ada, muannas pun ada. Okey, dalam bahasa Arab bila ada muzakkar, ada muannas, kita guna muzakkar. Okey, dengar betul-betul. Dalam bahasa Arab kalau ada gambar muzakkar muannas dalam ayat, kita hanya perlu buat muzakkar. Okey. Sekarang kita dah tahu ni muzakkar dan dia ada 3 orang. 3 orang maksudnya jamak. Al-jam'u muzakkar. Okey, kita nak guna apa? Ulang. Tengok balik kotak. Bila al-jam'u muzakkar. Okey, jadi kita akan buat haulai. Okey, dah haulai. Okey, doktor, apa doktor? Dalam bahasa Arab. Haulai. Apa dia doktor Sarah? Okey, masuk dekat sini eh. Okey. Haulai. Okey, kalau seorang doktor terpanggil tabibun, betul tak? Betul, tabib. Okey, sekarang ni ramai. Bila ramai, kita nak buat al-jam'u lil mudzakkar, dia tambah waw. Haulai. Haulai. Kalau ingat, kalau mudzakkar, tabibun saja. Tapi sebab jamak tambah waw. Jadi apa dia? Haulai tabibun. Ya. Dah? Bismillah. Okey, seterusnya. Tembikai. Ni gambar apa ni? Buah apa? Tembikai. Tembikai lah kita ni. Okey, tembikai dalam mu'jam kita ni dah disebut. Ni. Buah tembikai bitihon. Bitihon ni muzakkar ke muannas? Muzakkar. Jadi kita kena guna hazar ke hazi ni? Hazah bitihun. Okey. Semua dah? Belum. Belum. Siap. Ya, okey. Teruskan soalan terakhir nombor 5. Gambar ni. Bek. Okey, bek gambar salah. Siapa tahu? Sekejap. Okey, abang bagi depan dia. Okey, bag dalam bahasa Arab kita panggil Saya rasa ini mesti bakal hazi, Mak Limah.
Mama. Ya. Yeay, dia cakap dah. Mama. Apa tu? Yang doktor tu apa mana? Doktor ni, ya Allah. Umar, dah jawab pergi dah ni. Mualimah, nanti lu mesti pakai Hazihi. Okey, yang baik. Okey, beg tu ada satu dekat. Hoki batun. Bukan, ni Hari batun. Ya, batun tu ni ha. Hoki batun. Satu. Mualimah gunakan Hazihi, Mualimah, Mu'annas. Betul, jadi jawapannya Hazihi, Hoki, Batun. Jangan Mualimah. Hazihi, Hazihi, Hoki, Batun. Ini bukan akil button ke? Ha? Bukan akil button ke? Betul lah, akil button. Kenapa tak letak ni nama akil button? Okey, dapat semua? Dapat semua. Terima kasih guys, sampai nampak jawapan. Okey, jawapan untuk kita bincang tadi. Yang mana hijau ni? Hazan Sarbani. Ada satu, nombor dua. Hazan Dah, Mualimah. Dah. Dan nombor tiga, Ha'ulai Khabibuna. Nombor empat, Ha'za Birtihun. Nombor lima, Ha'zi Ha'zibatun. Senang ke susah nak buat ayat sendiri? Senang. Senang. Maksudnya semua ini. Ini dua helai baju. Ini sebuah motosikal. Ini doktor-doktor. Ini buah tembikai. Ini buah berat. Okey. Jangan mah. Hazim. Okey, kita dah habis dah jawab soalan. Masa aku nak habis. Mu'alif. Okey, ada apa-apa ke? Ada bila kita nak sambung balik? Apa? Cepat apa? Ada soalan? Tanya diorang, saya bukannya tahu. Semua faham ya setakat ni? Tak. Takkan tu. Okey, insyaAllah. Sekejap, minggu depan kita online lagi kan? Okey, minggu depan online lagi. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk tajuk ni pula. Mualimah! Mualimah, cuti sekolah ada ke sempena raya haji, Mualimah? Ada. Apa dia cuti sekolah? Itu tak tahu lagi. Tunggu kita ikut cuti yang kerajaan bagi. Sekolah kerajaan. Sama je. Kalau ada cuti, kita cutilah. Kalau tak ada, itu sekolah lah. Saya nak balik kampung seminggu. Haa, ponteng. Tak ada dah. Sabar. Tunggu. Ayah dapat cuti seminggu. Pertama kali ni, Mak Limah. Dia kerja keras tu. Tunggu maklumannya. Okey. Ada lagi soalan pasal ni dengan pelajaran kita pasal cuti? Ada tak nak tanya? Tak ada, senang. Alhamdulillah. Okey, minggu depan sebelum kelas baca tajuk ini dulu. Asmaul Husna. Cuba baca. Faham tak apa? Baca je. Asmaul apa tadi? Istifham. Asmaul. Mualimah nak screenshot. Screenshot. Okey, baca ya. Tajuk ni adalah seronok. Tajuk keempat kita. Asmaul Istifham. Siap. Okey, sesaja dan Mu'alimah. Terima kasih atas komitmen semua. Terima kasih juga Kak Mu'alimah. Cepat-cepat Mu'alimah. Minta maaf. Okey. Bersambung dengan Tasbih Kafah dan Surah Al-A'raf. Woi, main PUBG je korang. Habis kelas, main PUBG.
Yang tak isi kehadiran boleh isi sekarang. Yang belum isi kehadiran, bye. Isi sekarang ya. Akilah mana kenapa gambar kamu? Hai Haji. Baliklah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan barakallahu fikum. Terima kasih. Terima kasih. Isi kehadirannya. Siapa tak isi lagi? Ya isi dah. Kenapa ada dua gambar Akilah? Ha? Tak dengar.